Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada di atas ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut di Kabupaten Toraja, dan di belakang saya ada patung Yesus memberkati 45 meter tingginya, sing yang terbesar di seluruh dunia. Dan ini mengajar kepada kita bahwa Dia tetap Tuhan yang memberkati. Yang pertama, asal saja kita mau bertobat. Yang kedua, asal saja kita mau tinggalkan dosa. Yang ketiga, asal saja kita mau fokus pada janjinya, kasih karunia-Nya dan kuasanya. Dan yang keempat, asal saja kita tidak mau tertipu pada dunia dan segala kesenangannya. Karena Dia memberkati kita, Dia menyelamatkan kita. Karena Dia memberkati kita, Dia menyembuhkan penyakit kita. Karena Dia memberkati kita, Dia lepaskan kita dari segala ikatan dosa. Dan karena Dia memberkati kita, Dia beri kekuasaan buat kita, kekuatan untuk mengalahkan setan, sehingga kita berjalan dalam kehendak yang sempurna. Dari Kabupaten Toraja, doa saya menyertai saudara. Haleluya.